Riaim Tirtawaning Kota Bandung diaping ku sejumlah anggota DPRD Kota Bandung ngadongdon ka Situ Jatiluhur Kabupaten Purwakarta poe Salasa nu anyar kaliwat. Beda jeung situ sejena di Jawa Barat, kayaan cai di Situ Jatiluhur dina usum halodo kasebut masih aman. Tah ieu Danau Jatiluhur anu tayalian ti Talaga Pamungkas di Cekungan Bandung anu dikokolakeun ku Perum Jasa Tirta II. Najan halodo panjang, tapi debit cai di eta danau teh masih aman. Eta Danau Jatiluhur teh diserangkeun ku PDAM Tirtawaning Kota Bandung salaku alternatif upamanya hareupan halodo panjang kawas taun ieu. Bari diaping ku sejumlah anggota DPRD Kota Bandung, Direktur Utama PDAM Tirtawaning Sony Salimi ngadongdon ka Danau Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, eta pangdongdona teh pikeun maluruh jenekna yen stok cai di Danau Jatiluhur mangsa usum halodo panjang kawilang aman. Teu pamuhalan jaga kaharepna PDAM Tirtawaning Kota Bandung bakal nyurang rukun gawe jeung pihak anu ngokolakeun eta Danau Jatiluhur. Mencoba alternatif ya ke depan pada saat kondisi memang mungkin terjadi lagi ke depan, maka kan kita harus progresif ya mencari sumber-sumber air yang bisa kita manfaatkan. Nah, salah satunya ini adalah ke Waduk Jatiluhur yang merupakan waduk akhir ya dari beberapa waduk yang ada di Cekungan Bandung, mulai dari Saguling, Cirata, terakhir di Jatiluhur. Tentunya di sini saya mengundang yang terhormat anggota dewan untuk melihat kondisi bagaimana cadangan air di Cekungan Bandung. Ini adalah kondisi real di saat mungkin puncak El Nino ya. Ya. Sakumaha anu kabewarakeun stok cai di sejumlah danau anu jadi sumber cai PDAM Tirtawaning Kota Bandung beuki orot. Balukar halodo panjang. Kukituna saluran cai ka pelanggan jadi seuseut. Yuana Kurniawan, Bandung TV.